Sahabat tilawah, kita perhatikan. Walladzi, lurus. Walladzi akhrajal mar'a mar'a faja'alahu faja'alahu utha'an ahwa utha'an ahwa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sudri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah dan rahmatullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempraktekkan bacaan bayati dengan menggunakan surah Al-A'la sebagai contoh. InsyaAllah, sahabat tilawah, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan lagi secara detail per kata agar sahabat tilawah mudah untuk mengulang ataupun mencerna apa yang sudah kita pelajari. Baiklah sahabat tilawah, langsung saja kita buka surah Al-A'la dengan menggunakan maqam bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata kita praktekkan. Subbihisma rabbikal. Ya, diturunkan di kal. Subbihisma rabbikal. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Kita ulangi. Coba sahabat tilawah perhatikan. Sabbih isma rabbikal. Bikal diturunkan. Sabbih isma. Kita datarkan. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi. Ya, ditekan. A'la alladhi khalaqa fasawwa fasawwa. Ya. Sabbih isma rabb. Kita datarkan. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi. Ladhi khalaqa fasawwa. Ya. Coba kita lihat satu kata, satu kata. Sabbih isma rabb. Sabbih isma rabbikal. Kita turunkan. Sabbih isma rabbikal a'lal. Ya. Kita angkat sedikit. A'lal. Sabbih isma rabbikal a'lal. Lalladhi khalaqa fasawwa fasawwa. Yes. Lanjutkan sahabat tilawah. Maqam yang kedua iaitu bayati dengan tingkatan nada nawa. Coba kita perhatikan. Walladhi. Ya. Walladhi. Harus kita ingat sambungan daripada fasawwa harus sinkron, ya, tidak boleh tonnya kita rendahkan, harus sesuai dengan yang telah kita waqaf. Coba kita ulang lagi dari ayat pertama. Subbihisma rabbikal a'la alladhi
khalaqa fasawwa. Ya. Kita lanjutkan. Wallazi qaddara. Kita turunkan. Wallazi, kita naikkan sedikit. Wallazi qaddara. Wallazi qaddara. Wallazi qaddara fahada. Ya. Wallazi qaddara. Kita turunkan. Wallazi qaddara fahada. Ya. Sahabat tilawah, kita lanjutkan. Wallazi, kita lanjutkan. Wallazi, lurus. Akhrajal mar'a. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Ya, sahabat tilawah, kita perhatikan. Wallazi, lurus. Wallazi akhrajal mar'a mar'a faja'alahu utha'an ahwa utha'an ahwa. Ya, karena tanwin bertemu dengan alif itu merupakan hukum daripada izhar. Ya, harus jelas bacaannya. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu utha'an ahwa. Ya, sahabat lawah, sekarang kita lanjutkan dengan bayyati dengan tingkatan nada jawabul jawab. Sanuqri'uka fala, sanuqri'uka fala tansa. Ya, coba kita perhatikan. Sanuqri'uka fala, sanuqri'uka fala tan. Nun mati bertemu dengan sin itu merupakan hukum bacaan daripada ikhfa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma ma sha kita perhatikan. Ya, lagu ini merupakan maqam jawabul jawab, ini merupakan maqam yang penuh dengan semangat. Nah, jadi kita harus membawa maqam ini dengan semangat. Nah, kita ulangi. Sanuqri'uka fala, sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Sekali lagi kita ulangi. Sanuqri'uka fala tansa illa ma, turun, illa ma sha sha. Ya, kita habiskan sha
kita habiskan getarannya. Illa ma syaa Allah. Ya, coba kita perhatikan. Ya, harus semangat sahabat tilawah. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ya, sahabat tilawah, kita lanjutkan bayyati dengan tingkatan nada syuri. Illa ma syaa. Ya, illa ma, lurus, illa ma syaa Allahu innahu ya'lamu rawa ma yakhfa. Ya, kita ulangi sahabat tilawah. Wa illa illa ma sya Allahu innahu ya'lamu rawa ma yakhfa. Tuntas bayyati. Kita ulangi. Illa ma sya Allahu innahu ya'lamul jahra wa ma. Ya, bagaimana sahabat tilawah? Apakah ini sangat membantu? Tolong berikan komentar di bawah. Kalau misalnya metode seperti ini membantu sahabat pemula, insyaallah ke depan untuk hijaz, selain kita praktekkan bersama-sama, kita juga akan praktekkan secara kata per kata, agar lebih mudah untuk dicerna. Baiklah sahabat tilawah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga sahabat tilawah harus istiqamah dan semangat dalam belajar Al-Quran. InsyaAllah pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan maqam hijaz, mungkin secara bersama-sama, dan akan saya praktekkan juga dengan kata per kata insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.